sahabat Kaliga juga sahabat nelayan Nusantara dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Kaliga akan menguji cobakan satu kapal buat mancing pemesanan dari sahabat angler yang ada di Jakarta. Buat yang penasaran bagaimana uji cobanya di kawasan Pantai Menganti Kisik, tepatnya di kawasan Pelteng Cilacap, tonton di channel YouTube Kaliga Cilacap. Buat yang suka dengan channel YouTube Kaliga Cilacap, dukung terus dengan cara like, komen, subscribe, gasen, biar kita selalu semangat memberikan informasi tentang produk-produk yang berkualitas dari Cilacap. Oke, selamat menyaksikan. Sahabat Kaliga juga sahabat Layar Nusantara dimanapun Anda berada. Sore hari waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, dari kawasan Pantai Kisik Menganti Kesugihan Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, yang bersebelahan dengan PLTU Cilacap. Sahabat Kaliga, kita akan menguji cobakan bagaimana performa larinya dari speed untuk memancing pesanan dari Bos Iqbal yang ada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Sebelum speed ini nanti kita akan kirim di Jakarta, terlebih dahulu ada permintaan dari pemesan untuk diuji cobakan. Nah, bagaimana performa larinya sahabat Kaliga? Tonton terus di channel YouTube Kaliga tentunya, Kelingan Tangga. Lunas. Setahun sih. Sahabat Kaliga, mesin Enduro 15 PK sudah dikaitkan dan aman sahabat Kaliga. Tandanya perahu ini akan segera didorong untuk pertama kali turun ke laut. Dan satu persatu ombak lautan pantai selatan menyambut kedatangan perahu Faber Fatan Jaya, menandakan selamat datang di dunia kelautan ya. Terima kasih buat sahabatku semuanya. Dan segera informasi, perahu Faber dengan ukuran panjang 9 meter lebar, 165 dan tingginya 80, nanti di Jakarta akan menggunakan mesinnya double 30 PK dan 15 PK. Dan saat ini kita akan uji cobakan hanya dengan menggunakan 15 PK. Kenapa nggak pakai yang besar om ya? Sahabat Kaliga, semuanya perlu diketahui, di kawasan perairan nelayan di Cilacap hanya menggunakan 15 PK. Jarang yang menggunakan dan bahkan tidak ada yang menggunakan yang lebih. Bagaimana performa larinya dengan 15 PK dan bagaimana nanti di saat digunakan dengan engine 30 PK dan 15 PK double, kita tonton ya performa larinya. Oke, bagi yang penasaran ikuti terus channel YouTube Kaliga Cilacap. We'll be right back.
Sahabat Kaliga, juga sahabat nelayan Nusantara dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita melihat dan merasakan langsung performa larinya dengan menggunakan 15 PK, sekarang kita melihat turun dari speed ini untuk melihat dari kejauhan dari bibir pantai. Speed Fatanjaya produksi dari Budi Mandiri Fiberglass. Seperti apa kita lihat dari kejauhan setelah tadi kita merasakan naik langsung yang begitu stabil dan sangat recommended ya untuk digunakan pada sahabat mancing angler mania, sahabat mancing mania untuk memancingnya tentunya. Oke, yang penasaran tonton lagi bersama Kaliga, sahabat Kaliga. Sahabat Kaliga, dari jauhan kita bisa melihat sahabat Kaliga performa larinya panjang 9 meter lebar 165 hanya dengan menggunakan 15 PK. Larinya sudah kenceng. Dan bagaimana nanti di Jakarta pemesan dari Bos Iqbal yang nanti akan digunakan untuk memancing dengan menggunakan 30 PK dan 15 PK, pasti performa larinya 3 kali lipat dari apa yang kita ujikan sore hari ini. Luar biasa sahabat Kaliga semuanya, luar biasa ya sahabat Kaliga. Produk buatan dari Fiberglass Budi Mandiri ini sahabat Kaliga dibuat sesuai dengan pesanan dari Bos Iqbal dan meminta hanya dengan menggunakan resin murni tanpa ada campuran pigmen sahabat Kaliga. Dan nanti setelah sampai di Jakarta sahabat Kaliga, modifikasi dilakukan lagi oleh Bos Iqbal pemilik perahu ini untuk didesain senyaman mungkin, seindah mungkin untuk kenyamanan memancing di kawasan perairan Jakarta tentunya. Thank you.
Metallica, uji coba sudah selesai Sobat Kalengga. Prau sudah memikirkan dan engine sudah siap untuk dilepaskan oleh Om Voto Sobat Kalengga. Dan Sobat Kalengga semua bisa melihat bagaimana performanya larinya dari Prau Fiber Karapan atau desain produksi dari Budi Mandiri Fiberglass Sobat Kalengga, luar biasa ya. Dan Sobat Kalengga, saatnya Prau Fiber ini kembali diangkat dan dibawa kembali ke galangan. Kok kenapa gak ditinggal? Gak ya, harus kita kembali ke galangan untuk segera kita kirim menuju pemesannya di kawasan Tanjung Priok Jakarta Sobat Kalengga. Karena memang pemesan dari Prau Fiber ini sudah cukup puas dengan melihat performa pembuatan juga larinya dari Prau Fiber Fatahan Jaya ini. Dan saatnya kita kembali menuju ke markasnya dari Prang Rajin Prau Fiber Budi Mandiri Lengkong Mertasinya Cilacap Sobat Kalengga. Juga sobat lain Nusantara dimanapun Anda berada, jam tangan menunjukkan pukul 17.30, tandanya waktunya sebentar lagi akan malam. Dan saat ini sobat Kalengga, Prau Fiber Fatahan Jaya sudah di atas gerobak dan sudah diikat tandanya juga. Prau Fiber ini nanti akan ditarik kembali oleh Bang Eceng dan juga Kiki Tralala untuk dibawa ke markasnya di rumahnya di pembuatan Prau Fiber Galangan Budi Mandiri Lengkong Mertasinya. Terima kasih buat sobatku semua yang telah menonton konten Kalengga Cilacap. Jangan lupa dukung terus channel Kalengga Cilacap biar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, juga share. Biar kalian semuanya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kalengga. Aktifkan lonceng notifikasinya tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten Kalengga berikutnya. Dan sampai jumpa. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.